Cerdas siapa? Menyang selebrit Bobby Nur Nilova akan berhijrah serta mengenakan hijab apatah lagi ketika kerjanya dalam dunia hiburan dan fashion sedang berada di puncak. Memetik potret getaran menerusi program wanita hari ini, Nilova berkata, setiap daripada kita pasti mempunyai hasrat untuk berubah ke arah lebih baik. Hari-hari suara kecil kita mesti kena ada untuk menjadi orang yang lebih bersedekah. Banyak harta diberikan kepada jalan Allah. Jadi orang yang lebih banyak berpikir dan mampu bangun malam untuk bersolat. Saya sendiri pun kena ada suara-suara ke arah itu dan secara tidak langsung badan kita akan bertindak ke arah itu. Kalau tiada suara-suara itu, kita perlu risau. Sebab orang seperti ini kita akan jadi manusia yang akan kata, nanti dululah, bosoronok dululah, atau masih muda lagilah, katanya.